Kita
di mana kami lakukan. Mungkin dapat saja ini kerana mahkamah teruskan harapan pangkat. Apatah lagi tentang suasana dan keadaan, kita kemungkinan menang tidak ada. Dan kita pula memang tak menang. Maka menimbangkan juga ada di antara bukan yang bekerja, bukan lagi kata Allah Ta'ala. Berlaku di kedua berkata asal pada kita saya. Ada orang yang belum bagaimana ayah. Bila mati dengan ayah yang empat, dia tak terpilih. Dia sabotaj mati. Dia sabotaj mati mati dia. Dia hasil mengatakan dua pemudi. Inilah yang sebuah babi tentang dia sebut ada dua buku negara yang telah sedang berjuang. Dia kata tentang kadang-kadang orang ni dia boleh suruh dengan makayat. Dia boleh suruh dengan dia ringgit. Dia boleh suruh dengan kenderaan dan tempat kediaman. Tapi dia tak boleh suruh dengan jawatan. Bila dia tak dapat jawatan, maka dia mengatakan dia buat satu tindakan. Maka datang untuk merumahkan jawab, merumahkan tadi. Dengan ayah Allah, saya bila dengar Pengkalan cerita saya tiba untuk pira sendiri di surat aku. Dua pemuda pada kawasan pemuda. Saya bangun kawan-kawan dia Allah. Saya cukup takut dengan cukup kita bimbang. Dengan kemenangan yang diberi oleh Allah Ta'ala menyebabkan kadang-kadang kita kira diri dan tak jalan. Sebab itu antara ciri-ciri penting kita mengharapkan mana kata kemenangan di akhirat. Bukan kita mengharapkan harapan-harapan kejadian. Itu mesti ada kepada pemimpin. Waktu tua kata tuan kalau anak muda buku kecil berdiri, ada muka kecil berjalan. Tentu kecil lagi. Kalau pemimpin kita mengharapkan harapan dunia, apa kita yang pada anak tengok daripada apa yang berlaku di bawah. Mereka berkuasakan yang berlaku oleh Abdul ni. Bukan pemimpin. Bila pemimpin dia tentang buat tegak kata abad dunia, cari dunia, maka tentang bayangkan yang di bawah ni semua ada satu GDK lah, apa semua tak ada duit, tak ada kerja. Ada duit kalau kerja takdir kalau dia pakai dia bertanam dari belakang yang akan datang. Tak boleh putar kerja lepas dia bayar macam mana untung. Habitat yang boleh bertahan sebab masih ada orang yang jelas yang mengharapkan mencari redha Allah Ta'ala. Sebab kerja kanan mata-mata kepada Allah Ta'ala. Mereka ada kekuatan dan boleh meneruskan perjuangan dan jihad insyaAllah. Yang kedua tuan-tuan kawan yang sebut ni iaitu mempunyai dia kata akal yang waras. Akal waras di sini tuan-tuan dia tenang. Dia tidak terlopoh-lopoh. Dia bukan mustahjilun. Dia tak bopong dalam mengambil sebarang tindakan. Kita bila tengok masa tuan-tuan yang buat sekarang tuan, berapa kali pimpinan Al-Fa'idah dijumpa pimpinan yang buat buka tren apa yang turun tangan kosong dan turun dengan senjata. Al-Fa'idah boleh bagi senjata, boleh bagi sokongan dan kita tahu Al-Fa'idah. Tapi tak kali pimpinan Dewan kata kita masih terus bila agenda kita. Kita bangkit. Ada pengajaran kami berlaku di Syria. Bila kita angkat saja senjata, kita akan buka senjata bayar. Kita akan teruskan. Banyak yang buat korban. Banyak orang yang berlarian. Akan banyak orang mana. Dia punya risiko tulang ke sini. Tapi mereka masih lagi mempunyai keyakinan. Kita menolak dengan tanda kosong. InsyaAllah hingga datang pertolongan daripada Allah Ta'ala. Ini waras. Jangan cepat bomoh. Dengan cepat kita bertindak. Sehingga menyebabkan dia akan menimbulkan pada kata benda yang datang itu kehebat yang akan berlaku. Jadi sebab itu apa-apa hal pun elok sangatlah tentang diambil secara musyawarah. Tidak boleh diambil tindakan bersendirian. Yang mana tentuan dari 12 tindakan secara musyawarah berbincang. Satu-satu putusan kita putus secara bersama, kita tanggung sama-sama insyaAllah. Tapi dalam pusat kita sendiri buat, bila besar, kita semua berbat dari itu. Dengan ramai-ramai ini, banyaklah idea-idea pada pandangan yang insyaAllah seorang membuat macam ini. Seorang membuat macam ini, insyaAllah kita akan dapat satu pusat yang lain. Tidak wangi guna musyawarah. Tak wangi kita berbincang. Tapi kita dikatakan oleh para ahli ulama, kalau sekali Allah Ta'ala turunkan berkat. Turunkan rahmat.
Dengan sebab kita berbicara, kita berbicara, Allah cepatkan datangnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan antara lagi tuan-tuan sekalian, iaitu sifat yang sifatkan kata-kata yang perlu ada pada orang beriman ni, iaitu sifat lemah lembut, tak boleh keras, tak boleh keras. Bagaimana firman Allah Taala, wa bima rahmatin minallahi linta lahum walaupun kau fawzan walillah kalbi lam fawzu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil ardh. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan rahmat Allah Taala, maka engkau berlembut dengan mereka. Nabi bersifat lembut dengan para-para sahabat dan apa juga hal dan keadaan. Dan sekiranya kau keras dengan mereka, kita terai, ambil tindakan yang terai, maka boleh menyebabkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita bersifat keras dari ini, maka mereka akan lari daripada kamu. Maka dengan itu maafkanlah mereka, minta ampunlah bagi mereka. Dan dalam urusan mereka itu, kita berbicara dan bersuara. Jadi tuan-tuan pemimpin, dia dulu di atas, dia kena tengok semua. Tak boleh dengan tindakan yang keras, cepat. Dia kena ambil tindakan. Saya tuan-tuan desa dulu, kita jadi masa memfokuskan Lajnah Tarbiyah. Mula-mula kita nak buat tengok, dulu kita panggil pun, apa kita panggil besar, kepimpinan. Semua pemimpin utama mereka sendiri kita panggil. Yang jadi masalah tuan-tuan, yang jejo rumah, yang dekat ini, yang kuning itu tak balik. Kita nak hantar sebab tunjuk sebab dah apa boleh lah. Tapi kita dah waktu Alipun ujung ambil lah sekali siarah. Apa yang dapat macam ni aku nanti pemalu harap habis harap tu kita boleh nangis tu pusat di dalam tak kejikin dah pusat. Ustaz tak pernah hasil jasir di mana ketua ulama ni dan pusat. Jadi dia buat main, apa tak main, tak tanya apa, tanya aku malu berpuluh puluh lagi. Kalau dah main sikit-sikit-sikit, alhamdulillah akhirnya tuan-tuan boleh dikatakan kota tu penuh. Setiap kawasan hantar wakilnya, setiap kali perhimpunan kita. Dulu kita harapkan kita berhamis, kita buka kosong sekali. Kemudian kita ada kat isi kopi berbagai-bagai. Alhamdulillah menjalankan testa di isi kopi. Jadi apa-apa pun juga kita tak boleh keras bersama-sama jemaah. Bersesuaian dengan apa disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Sifat-sifat gerakan Islam ini. Dan azizatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Maka kita dengan orang beriman, azillah. Berlemah lembut. Bertolak ansur, bertakbir saya. Tapi dengan menentang Islam ni, dia keras. Ada tengah jemaah kita berkata, sama-sama kita keras. Dia kalah dan tak ada yang menelur. Tak ada yang tiba kata Allah. Dan kita lebih orang. Ada satu pemuda, ketua pemuda, satu kawasan. Masa saya ini ketua pemuda. Setiap kadang, tiga kali suara kawasan, 41 ini, baru sekali dia habis. Adalah orang-orang terang. Nah, ni tu dekat timur tak boleh ambil suara pun. Dia kata kita tak tahu masalah dia. Masa tu handphone tak nak. Maka handphone ni maklum kan? Bukan tuan Allah dengan handphone. Kita bicara. Bicara ketua perempuan dengan ketua pemuda di kerja dia pun tahu. Kenyuk. Dia kenyuk. Nah, main bersuara tempat dia tu jauh. Daripada anak kuning ni jauh. Lagi bila cukup dia baru mana bersuara. Bila tak nak, dia bersuara. Kita turun, kita panggil semua jenis pemuda, kita pergi motivasi, kita pergi ke situ. Jangan biar pemuda kita macam ni. Apa semua kereta ada, motor ada.